Agama Islam yang menyebar luas di Tanah Jawa cukup menggemparkan masyarakat dari berbagai belahan dunia, termasuk para pendeta Brahmana dari India. Salah seorang Brahmana bernama Sakyakirti merasa penasaran. Maka bersama beberapa orang muridnya, ia berlayar menuju ke Pulau Jawa. Dibawanya pula kitab-kitab yang telah dipelajarinya untuk dipergunakan berdebat dengan penyebar agama Islam di Tanah Jawa. Aku Brahmana Sakyakirti akan menantang Sunan Bonang untuk berdebat dan adu kesaktian, ujar Brahmana itu sembari berdiri di atas gelada kapal layar. Jika dia kalah, maka akan kutebas batang lehernya. Tapi jika dia yang menang, aku akan bertukuk lutut mencium telapak kakinya. Akan kuserahkan jiwa ragaku kepadanya. Murid-muridnya yang selalu berdiri dan mengikutinya dari belakang menjadi saksi atas sumpah yang diucapkan di tengah samudra. Namun, ketika kapal layar yang ditumpanginya sampai di perairan Tuban, mendadak laut yang tenang tiba-tiba bergolak hebat. Angin dari segala penjuru seolah berkumpul menjadi satu, menghantam air laut sehingga menimbulkan badai setinggi bukit. Dengan kesaktiannya, Brahmana Sakyakirti mencoba menggempur badai yang hendak menerjang kapal layarnya. Satu, dua kali hal itu dapat dilakukannya. Namun terjangan ombak yang kelima kali membuat kapal layarnya langsung tenggelam di dasar laut. Dengan susah payah, dia mencabut beberapa botong balok kayu untuk menyelamatkan diri dan menolong beberapa muridnya agar jangan sampai tenggelam di dasar samudra. Walaupun pada akhirnya ia dan para muridnya berhasil menyelamatkan diri, namun kitab-kitab referensi yang hendak dipergunakan untuk berdebat dengan Sunan Bonang telah tenggelam ke dasar laut. Padahal kitab-kitab itu ia dapatkannya dengan susah payah. Cara mempelajarinya pun tidak mudah. Ia harus belajar bahasa Arab terlebih dahulu, pura-pura masuk Islam, dan menjadi murid ulama besar di negeri Gujarat. Kini setelah sampai di perairan laut Jawa, tiba-tiba kitab-kitab yang tebal itu hilang, musnah ditelan air laut. Tapi niatnya untuk mengadu ilmu dengan Sunan Bonang tidak pernah surut. Ia dan muridnya telah terdampar di tepi pantai yang tidak pernah dikenalnya. Ia bingung harus kemana untuk mencari Sunan Bonang. Menoleh ke sana kemari, mencari seseorang untuk dimintai petunjuk jalan. Namun tak terlihat seorang pun di pantai itu. Saat hampir putus asa, tiba-tiba di kejauhan, ia melihat seorang laki-laki berjubah putih sedang berjalan sembari membawa tongkat. Brahmana Sakyakirti dan murid-muridnya segera berlari menghampiri dan menghentikan lelaki itu. Lelaki berjubah putih itu menghentikan langkah dan menancapkan tongkatnya di dalam pasir laut. Kisana, kami datang dari India, hendak mencari seorang ulama besar bernama Sunan Bonang. Dapatkah Kisana memberitahu di mana kami bisa bertemu dengannya? Kata sang Brahmana. Untuk apa Tuan mencari Sunan Bonang? Akan saya ajak berdebat tentang masalah keagamaan. Tapi sayang kitab-kitab yang saya bawa telah tenggelam di dasar laut.
Meski demikian, niat saya tidak akan pernah padam. Masih ada beberapa hal yang dapat saya ingat sebagai bahan berdebat dengannya. Tanpa banyak bicara, lelaki berjubah putih itu mencabut tongkatnya yang menancap di pasir. Mendadak tersemburlah air dari lubang bekas tongkat itu menancap, membawa keluar semua kitab yang dibawa sang Brahmana. Itukah kitab Tuan yang tenggelam di dasar laut itu? Sang Brahmana dan pengikutnya memeriksa kitab-kitab itu, dan ternyata benar miliknya. Berdebarlah hati sang Brahmana sembari menduga-duga, siapa sebenarnya lelaki berjubah putih itu? Murid-murid sang Brahmana yang sejak tadi sudah kehausan langsung saja menyerbut air jernih yang memancar itu. Brahmana Sakyakirti memandangnya dengan rasa khawatir. Jangan-jangan muridnya itu akan mabuk karena meminum air di tepi laut yang pastinya banyak mengandung garam. Segar, 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 aduh segarnya, segar. Seru murid-murid sang Brahmana dengan gerangnya. Yang lain segera berebut untuk membasahi tenggorokannya yang kering. Brahmana Sakyakirti tercenung. Bagaimana mungkin air di tepi pantai terasa segar? Ia mencicipinya sedikit. Memang segar rasanya. Rasa herannya akhirnya menjadi-jadi. Terlebih jika berpikir tentang kemampuan orang berjubah putih itu dan menciptakan lubang-lubang air yang memancar dan mampu menghisap kitab-kitab yang telah tenggelam di dasar laut. Pastilah orang berjubah putih itu bukan orang sembarangan. Ia sudah mengerahkan ilmunya untuk mendeteksi apakah semua itu hanya tipuan ilmu sihir. Ternyata bukan ilmu sihir, tapi kenyataan. Seribu Brahmana di India tidak mampu melakukan hal itu, pikir sang Brahmana dengan rasa was-was. Takut dan gentar, ia menatap wajah orang berjubah putih itu. Apakah nama daerah tempat saya terdampar ini? Tanya sang Brahmana dengan hati kepepet. Tuan berada di pantai Tuban. Serta-merta Brahmana Sakyakirti dan para pengikutnya menjatuhkan diri berlutut. Mereka sudah dapat menduga, pastilah lelaki itu adalah Sunan Bonang sendiri. Bangunlah, untuk apa kau berlutut kepadaku? Bukankah sudah kau baca dari kitab-kitab yang kau pelajari bahwa terlarang bersujud kepada sesama makhluk? Sujud hanya pantas dipersembahkan kepada Allah yang Maha Agung. Ampun, ampunilah, saya yang buta ini tidak melihat tingginya gunung di depan mata. Ampuni saya, rintih sang Brahmana. Loh, bukankah kau ingin berdebat denganku, juga mau mengadu kesaktian? Mana saya berani melawan Paduka. Tentulah ombak badai yang menyerang kapal kami juga ciptaan Paduka. Kesaktian Paduka tak terukur tingginya. Ilmu Paduka tak terukur dalamnya. Kata Brahmana Sakyakirti. Kau salah. Aku tidak mampu menciptakan ombak dan badai. Hanya Allah yang mampu menciptakan dan menggerakkan seluruh makhluk. Allah melindungi orang-orang yang percaya dan mendekatkan diri kepadanya dari segala macam bahaya
dan niat jahat seseorang. Sang Brahmana merasa malu. Kedatangannya bermaksud jahat, ingin membunuh Sunan Bonang melalui adu kepandaian dan kesaktian. Ternyata niatnya tak kesampaian. Apa yang telah dibacanya dalam kitab-kitab yang telah dipelajari terbukti bahwa barang siapa memusuhi para walinya, maka Allah akan mengumumkan perang kepadanya. Ia bergidik ngeri saat teringat bagaimana dirinya terombang-ambing diterjang ombak badai. Berarti Tuhan sendiri yang telah memberinya pelajaran supaya mengurungkan niatnya memusuhi Sunan Bonang. Ia percaya jika niatnya dilaksanakan, bukan Sunan Bonang yang kalah atau mati, tetapi dia sendirilah yang bakal binasa. Kanjeng Sunan, sudilah menerima saya sebagai murid, kata Brahmana itu kemudian. Jangan tergesa-gesa. Kau harus mempelajari dan mengenali Islam lebih banyak lagi, lebih lengkap lagi. Sebab apa yang kau pelajari hanya sebagian kecil saja. Jika kau sudah memahami Islam secara keseluruhan, maka kau boleh pilih tetap memeluk agama lama atau menerima ajaran Islam sebagai agamamu yang terakhir. Sekali lagi Brahmana Sakyakirti merasa malu. Ternyata Sunan Bonang bersifat arif dan bijaksana, tidak mau memaksakan kehendaknya walaupun sudah berada di atas angin. Seandainya Sunan Bonang memperbolehkannya untuk berlutut, dia akan bersujud dan menyembah sepasang kakinya. Pada akhirnya, ia dan murid-muridnya rela masuk Islam atas kesadarannya sendiri dan menjadi pengikut Sunan yang setia. Konon banyak juga para berandal dan rampok yang ditaklukkan Sunan Bonang, sehingga mereka menjadi orang yang baik-baik, kembali ke lingkungan masyarakat, menjadi muslim yang bertakwa. Mungkin
Gusti Allah nyembah dami. Lagu Tombok Hati adalah salah satu karya dari seorang waliullah, Raden Maulana Maktum Ibrahim. Beliau menciptakan lagu ini adalah untuk berdakwah. Dari untaian liriknya terdapat banyak syiar Islam yang diajarkan. Mulai dari ajaran melakukan qiyamul lail, membaca Al-Quran, berpuasa, hingga berzikir di malam hari untuk menenangkan hati dan pikiran. Dilahirkan pada tahun 1465, memiliki satu garis keturunan dengan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Hal itu bisa kita ketahui dari silsilah yang menghubungkan garis keturunan Sunan Bonang dengan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Sunan Ampel yang merupakan ayah dari Sunan Bonang adalah anak dari Ibrahim Asy-Syamarkandi. Jika dihubungkan garis keturunannya, maka kita akan menjumpai Husain bin Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib sendiri merupakan khalifah keempat sekaligus sepupu Nabi Muhammad dan suami dari salah satu putra bungsu Nabi Muhammad, yaitu Fatimah Az-Zahra. Sunan Bonang belajar bersama santri-santri Sunan Ampel yang lain seperti Sunan Giri, Raden Patah, dan Raden Kusen. Sunan Bonang juga belajar kepada Syekh Maulana Ishaq saat bersama-sama Raden Paku atau Sunan Giri ke Malaka dalam perjalanan haji ke Tanah Suci. Sunan Bonang dikenal sebagai seorang penyebar Islam yang menguasai ilmu fikih, usuluddin, tasawuf, seni, sastra, arsitektur, dan ilmu silat dengan kesaktian dan kedigdayaan menakjubkan. Salah satu karomah Sunan Bonang adalah sangat pandai mencari sumber air di tempat-tempat yang sulit air. Suatu ketika, Sunan Bonang hendak berdakwah agama Islam di pedalaman Kediri. Kabarnya wilayah Kediri itu begitu sulit ditaklukkan lantaran pengaruh ajaran Buddha dan Hindu yang begitu kuat. Ketika Sunan Bonang menyebarkan agama Islam di wilayah Kediri, Sang Wali Songo memakai cara yang di luar nalar. Sunan Bonang sering mendapatkan perlawanan dari rakyat Kediri sehingga membuat beliau memakai kesaktiannya. Misalnya mengubah aliran sungai Berantas dengan karomahnya. Sunan Bonang mengubah aliran sungai Berantas yang membuat beberapa daerah yang enggan menerima dakwah Islam di sepanjang aliran sungai menjadi kekurangan air. Tapi sebagian wilayah lainnya justru mengalami banjir sehingga pertanian masyarakat gagal panen. Selain perlawanan dari rakyat Kediri, Sunan Bonang mendapatkan ujian dari beberapa tokoh yang merupakan bagian dari kerajaan Kediri. Di antara yang tidak sejalan dengan Sunan Bonang di Kediri adalah Ki Buto Lodkaya dan Nyai Pelencing yang merupakan tokoh-tokoh penganut ajaran Bairawa, Bairawi di daerah Kediri. Nyai Pelencing merupakan seorang Bairawi penerus ajaran ilmu hitam, calon arang. Adapun Buto Lodkaya adalah salah satu dari dua abdi dalam Prabu Jayabaya. Nama aslinya adalah Kiai Daha. Pertemuan Sunan Bonang dengan Buto Lodkaya yang berakhir dengan pertengkaran mulut di antara keduanya, Sunan Bonang pun bertempur melawan Buto Lodkaya. Buto Lodkaya pun mengerahkan pasukan, baik yang tampak dan yang kasat mata. Dia memanggil anak-anaknya serta para jin peri parayangan untuk mengajak melawan Sunan Bonang.
Berkat karomah Sunan Bonang, para makhluk halus ini yang berjumlah ribuan itu disingkirkan. Makhluk halus ini pun tidak tahan dengan perbawa Sunan Bonang. Berbekal pengalamannya berdakwah yang gagal di Kediri, Sunan Bonang melakukan pendekatan asimilatif atau peleburan corak Islam dalam budaya Jawa. Dia memantapkan kepiawaiannya dalam kesusastraan dan kesenian. Karyanya bernama Primbon Bonang memuat ajaran tasawuf. Selain itu, Sunan Bonang juga memiliki karya berupa Serat Wujil yang memuat ajaran mengenai hakikat ketuhanan. Untuk berdakwah di Pulau Jawa tentunya tidaklah mudah, karena pada masa itu masyarakat Jawa ada adat istiadat yang sangat kental dan kebanyakan masih memegang teguh luhur Kejawen. Sunan Bonang yang suka berdakwah dengan menyisipkan unsur seni di dalamnya ternyata menciptakan sebuah alat musik tradisional yang berbentuk mirip dengan gong. Hanya saja ukurannya kecil karena hanya seukuran piring saja. Alat musik tersebut kemudian dinamakan dengan nama alat musik Bonang yang berjumlah 6, memiliki arti rukun iman. Dalam praktek-praktek keseniannya, Sunan Bonang menyematkan makna-makna ajaran Islam. Dengan cara berdakwah seperti itu, masyarakat yang sebelumnya berada dalam pengaruh ajaran Hindu-Buddha beralih menjadi ajaran Islam dengan tanpa paksaan dan peperangan. Saat akan memulai dakwahnya, Sunan Bonang memainkan gamelan sehingga keluar suara merdu dan bisa menarik perhatian banyak orang. Sambil memainkan alat musik, beliau akan menyanyikan tembang atau lagu yang di dalamnya berisi ajaran-ajaran Islam. Dari sinilah masyarakat setempat lambat laun mulai tertarik untuk mempelajari Islam. Selain dengan menggunakan gamelan tersebut, Sunan Bonang juga sering berdakwah dengan menggunakan wayang. Tentu saja, dipertunjukkan wayangnya akan disisipkan cerita dan ajaran Islam di dalamnya. Wallahu a'lam bishawab.